Dalam mendukung kota cerdas atau smart city di Indonesia, Kota Bengkulu meraih penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan diraih Kota Bengkulu bersama 50 kabupaten dan kota lainnya se-Indonesia. Dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Gita Gama, penghargaan ini sebagai komitmen dari pemerintah Kota Bengkulu dalam mewujudkan smart city. Selama ini pemerintah kota sudah menjalankan sejumlah program yang diminta pemerintah pusat dalam mewujudkan kota cerdas. Salah satunya dengan menjalankan 6 komponen smart city, di antaranya smart government, smart mobility, smart economy, smart environment, smart living, dan smart people. Ditambahkan Gita, ke depan pemerintah Kota Bengkulu akan terus menjalankan program-program dalam mendukung kota cerdas atau smart city. Alhamdulillah, dalam rangka mewujudkan kota cerdas atau smart city, Kota Bengkulu khususnya itu menjadi salah satu kota dari 50 kota dan kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, dalam hal ini kita patut berbangga di mana Kota Bengkulu menjadi salah satu di antara 50 kota ini yang mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan ini bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan smart city itu tadi. Sehingga 6 pilar smart city itu secara bertahap bisa kita kembangkan dan bisa kita maksimalkan untuk kepentingan semua stakeholder yang ada di Kota Bengkulu, terkhusus bagi pelayanan publik. Ferdi Duansah, RBTV melaporkan.